Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Debabu. Ya Allah, rindu lah dengan anda ni semua. Kita akan introduce satu pod antara yang terbaru juga daripada jenama Smoke. Tapi untuk pod Smoke kali ni, dia datang dengan device yang mempunyai rating IP67. IP67 tu kalau anda Google membawa maksud dustproof, waterproof dan juga shockproof. Dia kalau shockproof tu dia bukan macam dia bukan terkejut kan. Dia kalau anda terjatuh dia tak ada masalah. Masih lagi boleh pakai. Jadi device apa tu apa nama dia? Jom kita check it out. Okay guys, inilah dia device terbaru daripada Smoke. Dengar dia punya kotak dia pun dah cantik. So, device terbaru ataupun port terbaru daripada Smoke ini dinamakan IPX80 Kit, IPX80 Kit. So, bila kita dah tahu nama dia IPX80 Kit, mesti dalam fikiran kita ni dah terbayang, dia ialah 80W. Device 80W, dia ada IP67 punya rating dan juga bateri yang di dalam internal ya merupakan 3000 mAh. Bagi saya quite nice. Kita macam mana pun kita hanya cerita dasar sahaja dulu. Saya pun tak sabar ni nak buka kotak. Jom kita buka kotak. On the on. Gimana tu? Sekejap, sekejap nak bisik sikit. Dekat TV Saksinan Malaysia ada giveaway. Ya, 10 hadiah untuk anda menangi, geng. Betul. Hadiah pertama hingga 5 anda akan dapat IPX80. Bestnya. Hadiah nombor 6 hingga 10 anda akan dapat Note 4. Masyubai, mantap. Macam mana nak join? Mudah saja. Boleh klik link di bawah. Dan tarikh tutup penyertaan pula 15 hari selepas video ini ditayangkan. So pada mereka yang nak tahu tarikh yang lebih tepat, boleh tengok description di bawah. Okey, saya harap anda semua jelas dan jangan lupa join. Join. Okey guys, dekat tangan saya sekarang ini adalah kotak untuk Smoke IPX80 Kit. So anda akan dapat lihat dekat bahagian depan kotak sendiri ada mengatakan beberapa feature-feature yang menarik untuk IPX80 Kit. Nampak? Okey, kita akan pergi belik ke bahagian sisi. Di bahagian tepi pula guys kita pergi. Nampak ini adalah status original ataupun benda ni dah pun lepas untuk QC diorang sendiri. Dan ini alamat untuk Smoke sendiri. Jangan pergi China sekarang untuk hijack benda, relax. Kat Malaysia pun ada jual. Korang relax je. Okey, kita pergi bahagian belakang. Kat sinilah the kit includes, maksudnya barang-barang yang ada di dalam kotak. Kita akan pergi dengan lebih detail lagi sebentar lagi. Dan ada juga paparan warning dan juga menandakan barangan ini adalah original. Dia ada code QR dekat sini. Jangan lupa untuk scan. Okey? Dan kita pergi lagi di bahagian sebelah lagi satu. Barangan ini of course buatan daripada China sendiri. So kita pergi bahagian atas tak ada apa-apa. Kita pergi di bahagian bawah tak ada apa. Bila dah tak ada apa-apa, kita tahu. Kita tak tahulah nak check macam mana color sebab tak tunjuk tadi. Tapi jangan risau. Di bahagian depan sini geng, ada kod color. Dia ada color grey. So pilihan kami untuk kali ini untuk buka device warna kelabu. Tapi sebenarnya device ini dia bukan ada color kelabu je. Dia ada 6 lagi color. Dia ada color biru, dia ada color hitam carbon fiber, dia ada warna coklat, dia ada warna merah, dia ada campuran 7 warna kebiru-biruan sedikit dan juga campuran warna hitam dan juga kelabu. Tanpa melengahkan masa guys, kita nak buka unboxing sekarang guys. With you. Kita buka. Kita buka.
Kita buka kotak je terus, dia bagi tahu user manual. Macam mana cara nak pakai? Ini dia buku, buku user manual. Dia ada bagi juga warning card, dia juga ada bagi warranty card. Dia juga ada bagi cincau, silika gel. Dia juga ada bagi type C. Ha, menggunakan type C. Di dalam kotak ini juga, jangan risau geng, dia ada bagi juga OCC RPM 2 0.16 ohm. Firing level sehingga 50 watt. Dan juga dalam package ini juga datang RPM 2.0.6. So dia punya lubang tu agak sempit sedikit. Ini dia kalau mana-mana yang suka pakai STPC sangat sesuai. Barang-barang side semua kita dah cerita. Kita nak cerita pula apa dia unik ni IPX80. Okey, kita akan pergi daripada atas ke bawah. Okey, first of all kita akan bercakap berkenaan dia punya cartridge sendiri. Okey, cartridge. So untuk cartridge, diberitahu cartridge ini berkapasiti boleh masuk jus sehingga 5.5 ml, agak besar. Nampak, kita boleh nampak lebih jauh dia punya level of flavor sendiri, sebab color dia pun clear. Dan daripada segi dia punya keluasan ataupun bore untuk mouthpiece agak besar juga. Dan sambil dibantu 4 magnet utama untuk melekatkan cartridge ini ke device. Dan juga ini adalah silicone tape untuk kita masukkan flavor. Dia punya lubang agak besar juga, jadi tak gaduh lah lepas ni. Anda kata ada setengah jus yang kita pilih tu pakai drip bottle, tak ada masalah nak masukkan jarum drip bottle tu. So beginilah guys keadaan body sendiri, device ya. Okey geng, inilah dia punya adjustable airflow geng. So pada mereka-mereka yang mungkin apa orang cakap nak rasakan kenikmatan dua dalam satu, boleh. Sangat senang nak adjust dia punya airflow. Ini airflow dia, dia bagi dua. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Selalunya dia bagi satu side saja. Tapi untuk IPX80 ini dia ada dua-dua side. So macam mana cara kita nak adjust dia? Sangat senang. Dia macam ni. Nampak kita tolak dia, dia akan mati terus. Andai kata kita nak adjust pula, nak bagi luas buka, dia agak ketat sikit nak adjust tu. Baguslah benda ni. Di bahagian adjustable airflow ni dia ada macam satu ruang terpisah, splitter pun juga. So maksudnya dia tidak terbuka terlalu luas. Sama juga macam ni, kita just pulas macam ni juga. Pusing sahaja macam ni. Dia macam ni lah. Pusing je. Pusing guna dua belah jari ni pun boleh. Nampak sama tertutup sudah. Nak buka, adjust macam ni. Dia terbuka. Bagian sini lah. Ni dia punya adjustable airflow. Ada dua side. So kita tengok pula di bahagian atas yang menghubungkan di antara device dan juga cartridge. Jelas kat sini ada 4 magnet dan double connector pin. So bila double connector pin ni, selalu punya firing dia memang sangat dahsyat. Tengok, ada dua. Dahsyat. Wow. Nampak yang gold tu connector pin. Yang magnet tu yang 4 biji yang color silver tu. Itulah dia. Sedikit pembaharuan daripada segi deck untuk smoke ini sendiri. Selalunya kita akan nampak macam terlalu dalam ke. Ni tak ada. Dia sangat nice pembuatan dia ni. Apa yang saya suka untuk device IPX ini sendiri, selalunya kalau macam kita nak adjustable dia punya airflow tu, kita kena adjust dekat bahagian OCC, dekat bahagian coil. Ini tak payah. Dia dekat luar saja kita lebih adjustable dia punya airflow. Wow. Walaupun orang cakap dah pernah orang pakai, tapi masih lagi relevan dan praktikal pada tahun 2021 geng. Okey geng, kita pergi bilik di bahagian bawah sekali. Kita nampak dekat sini type C charging port, dan kita nampak kat sini 3000 mAh dia punya battery capacity, designed by Smoke. Wow. Wow. Bergetah. So untuk kita charge sangat senang. Umpil saja benda ni. Dah nampak dah dia punya Type-C charging port dia. Okey geng, kita dah cerita daripada atas bawah. Sekarang kita terus nak pergi dia punya sistem operation pula. Untuk onkan device ni, kita hanya perlu tekan 5 kali saja. 1, 2, 3, 4, 5.
terang, sangat terang, sangat jelas dia punya paparan di skrin. Kat sini dia bagi tahu bahagian atas kanan kita nampak device ni ada bagi tahu dia punya battery indicator. Di bahagian tengah kita akan nampak pilihan voltage anda. Di bahagian kiri tengah kita akan nampak dia punya pilihan coil untuk anda, dan juga dia ada kiraan puff anda dan juga time puff anda. So beginilah guys, reka bentuk ataupun beginilah bentuk skrin ni, apa yang ada paparan yang jelas di bahagian skrin. So untuk kita menggunakan device ini sehingga 80 watt bergantung dengan OCC apa yang anda pakai. Dan untuk kita nak adjust dia punya voltage sangat senang, tekan saja button tambah. Nah, di bahagian kiri ni adalah tolak, sangat senang, dan kenaikannya ialah 1 watt sebutkan lama-lama sampai ke 80 watt settle. So dia menggunakan round robin, dia kan terus pump terus terus ke 1 watt balik. Okey, sangat senang. Cara untuk kita nak low voltage sangat senang. Tekan minus button, plus button sekali serentak, voltage lock. So maksudnya anda tak perlu nak ubah apa-apa lah. Tadi dah lock, kita nak unlock balik pun menggunakan cara yang sama. Tekan sentak balik, voltage unlock, settle. Tadi kita dah belajar voltage unlock, sekarang saya nak beritahu pula macam mana untuk lock device ni. Dia bukan macam kereta ada bunyi tik tik, bukan. Tekan firing button 3 kali sahaja, 1, 2, 3 power lock. So dah tekan memang tak boleh buat apa lah. So untuk kita unlock balik, tekan balik 3 kali firing button, 1, 2, 3. Yang menarik dekat sini, dia juga boleh tukar color screen. Macam kebanyakan device-device brand smoke ni, dia akan ada satu features yang tak banyak device ada, tukar color screen. Tekan firing button dan tekan plus button sahaja. Kita tekan serentak dia akan terus color hijau, merah, kuning, color purple, color putih dan juga color biru. So semuanya terpulang pada anda. Saya suka color hijau. So saya akan pilih color hijau. Cantik kan? Nampak lawa kan color hijau dia? Okey kan? Kita nak tengok daripada sudut, kita nak compare daripada sudut sizing dia pula, kita akan compare dengan Smoke Note 4 daripada bahagian depan. Kita nampak dia punya perbezaan ada sedikit. Daripada bahagian tepi, bahagian tepi IPX lagi besar nak dibandingkan Note 4. Di bahagian depan beginilah keadaan. Lagi besar dan dia pendek sikit nak dibandingkan dengan Note 4. Tapi kedua-dua device ini ada juga masih lagi mengekalkan ciri-ciri yang lebih kurang sama daripada sudut adjustable airflow, masih lagi lebih kurang sama. Cuma sizing agak berbeza, yang ni dia lebih bulat. So untuk Note 4 ni dia agak lebar sedikit. So untuk kedudukan USB sama juga, semuanya di bawah. Dan saya akan comparekan dengan itu dia punya abang dia. Abang dia ni agak kecil sedikit, RPM 40 versus IPX 80. Daripada segi mouthpiece, dia macam seolah-olah lebih kurang sahaja, tak banyak beza. Cuma sizing dia ni agak bulat, ini dia agak, RPM 40 ni dia agak petak sedikit. Daripada segi paparan pun lebih kurang juga. So bila kita nak compare daripada sudut bahagian charger sendiri, untuk RPM 40 ni lebih kurang sama juga, cuma menggunakan micro USB biasa, dan untuk IPX 80 ni menggunakan Type-C charging port dan juga ada seal dekat sini. So makna kata lepas ni sambil berenang boleh lah vape. Okay gang, kita dah tengok, kita dah tahu macam mana nak operate IPX 80 dan kita akan tengok performa dia macam mana. Ayo, let's go. Okey geng, kita dah masukkan flavor ni, tapi itulah, siapa pening kan nak pakai flavor apa kan. Tapi kebetulan lah pun cakap barang tengah hype, barang tengah jadi sekarang ni kan. Jadi kita nak try flavor daripada IBN, Institute Bendali Negara. Nama pun dah macam wow. Kita nak tahu adakah hype dia tu sekadar marketing. Kita akan buktikan flavor ni macam mana dengan IPX 80. So buat masa ni, sekarang saya akan setting dengan menggunakan airflow yang separuh terbuka. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, separuh terbuka. So kat sinilah ada tengah-tengah. Di tengah-tengah.
Kita akan try tengok macam mana rasa dia pula. Saya menggunakan OCC 0.16 tadi tu. Saya fire dalam 35 watt. Okay? 35 watt firing. So, let's hit it guys. Sedutan pertama dia lah. Ian lah geng. Serius geng. Sedap, sedap, sedap. Setanding dengan level prestige daripada smoke ni. Firing dia okey. Dia punya call yang sangat best. Dia punya performance memang antara yang terbaik. Dia menghasilkan satu rasa yang bercampur-campur dalam satu pack di IBN ini. So untuk IBN ni dia ada rasa strawberry, susu, biskut, custard dan juga keju. Hasilnya dihisap pula dengan IPX80 ni geng. Sekarang ni saya dah try airflow yang tutup separuh. So sekarang saya nak buka luas pula sekarang ini. Dan saya akan naikkan sikit daripada segi voltage dia. Adakah dia akan lagi puas hati? Okey geng, tadi saya dah taruh, saya dah tutup separuh tadi dekat bahagian sini. Bahagian sini. So sekarang saya akan buka habis di kedua-dua belah side airflow. Saya buka habis eh. Kita nak tengok performance dia pula macam mana. Dan saya akan tingkatkan lagi daripada segi voltage itu. Kita akan pergi ke 50 watt. Tadi 30 watt, sekarang 50 watt. Rasa konsisten, sama. Hebatnya coil RPM 2 0.16 ni kan dekat IPX80 menggunakan 50 watt. Huh. Puas hati. Okey geng, saya dah masukkan sekarang ini. Saya dah tukar OCC. Tadi saya guna 0.16. Sekarang saya guna 0.6. Saya dah adjust dia punya adjustable voltage tu. Saya dah adjust. Saya dah tutup separuh. So kita nak tengok perbezaan daripada segi rasa pula. Saya menggunakan 20 watt 0.6. Jom kita try. Okay, bila kita guna 0.6 punya OCC ataupun KOM, kita akan dapat rasa experience yang lebih lagi daripada sudut rasa. Rasa dia lagi pekat sebab 0.6 RPM 2 ni dia sempit sedikit. Dia sempit sedikit dan dibantu pula dengan adjustable airflow yang kita dah adjust tadi. 20 watt dah nice dah. Kita dapat rasa restricted direct lah kat sini. Manis daripada segi flavor, rasa flavor tu lagi meningkat. Serius. So sekarang kita nak adjust pula dia punya airflow tu jadi lagi sempit. Mungkin kita nak tutup habis. Ada perbezaan tak? Saya menggunakan 20 watt sama juga tapi saya adjust. Dia tutup habis terus. Tak ada ruang udara lah, macam tu lah lebih kurang. Dah tak ada ruang udara dah. Tutup masuk. Macam ni juga eh. Okay. Dia macam ni lah keadaan ni daripada sini. Okay. Dah tak ada ruang udara. Kita try. Okay. Dia bukanlah tak ada langsung udara yang masuk. Ada. Tapi dia minimal sikit. Tak apa. Kita dropkan lagi watt menjadi 13 watt. Okay. Kita nak tengok MTL dia macam mana. Kita masih lagi boleh kita gedekan dia sebagai tak berapa nak MTL sangat sebab dia punya bahagian mouthpiece ni agak besar juga. So mungkin itu sebab memainkan peranan penting untuk kita tidak terlalu rasa MTL. Tapi untuk kita nak main DL, flavor-flavor yang high VG, flavor-flavor yang 60-40 VG-VG nya masih lagi relevan untuk kita pakai. So far kalau kita nak guna freebase tak ada masalah. Cuma tidak disarankan untuk kita menggunakan Saltnik. Okay? Okay geng. Kita dah pun try flavor. Kita dah pun tahu macam mana nak menggunakan IPX80 ni. So sekarang kita nak beritahu pula pro and cons untuk IPX80 ini pula. Antara pro yang saya dapat jumpa dekat sini, tak banyak device yang ada di pasaran sekarang ada rating IP67 macam IPX80 ini geng. Dia ada dustproof, dia ada shockproof, dia ada waterproof, dia ada bulletproof tak ada. Dia ada 3 proof tu saja dah boleh memberikan menarik perhatian pengguna untuk mendapatkan device IPX80. Untuk pros yang kedua, nampak dekat tepi ni
Ini juga merupakan salah satu features yang menarik juga. Sebab apa saya cakap menarik? Sebab selalunya macam ada sesetengah device kita nak setting airflow ring, kena buka dekat dalam cartridge dan kena usik dia punya airflow ring. Tapi untuk IPX80 ni, untuk kita nak adjustable dia punya airflow tu, macam ni je, pusing sahaja di luar. Tak payah kita nak buka cartridge, nak kena adjust airflow ring yang dekat sini ni, tak payah lah. Sekarang kita hanya adjust di bahagian sini sahaja. Untuk pros yang ketiga, yang ni saya pun rasa seronok lah untuk bagi tahu, sebab dia punya sistem tu masih lagi senang untuk kita nak mengendalikannya. Sistem yang sangat mudah. Dia punya sistem lebih kurang saja dengan RPM 40. Daripada kita nak pegang dia, daripada kita nak mengendalikannya, kita nak hidupkan dia, sangat senang. Dia tidak advance sangat. Jadi untuk bahagian cons pula, cons ini saya cuba cari jugalah kekurangan FPX80 ni. Tapi adalah beberapa, kita akan cuba highlight. Okey, jadi untuk cons yang pertama saya dapat jumpa, dia punya bahagian nak charge ni, USB Type-C charging port ni, berada di bahagian bawah. Bagi saya memanglah orang cakap apa, tak ada masalah, tidak mendatangkan masalah yang sangat besar. Tapi lagi cantik kalau dia taruh dekat bahagian tepi sini ke, bahagian tepi atas ke. Nak dibandingkan untuk kita nak buka di bahagian bawah ni. Cons yang kedua, cons yang kedua ni tidaklah teruk sangat, tapi dia ada lah. Dia ada. Daripada segi dia punya airflow tu, airflow tu agak ketat sikit lah. Saya nak tukar ni, dia dah ada dah, bagus dah. Cuma dia agak ketat sedikit, jadi suhu tu kena lebih sikit. Cons yang ketiga, pasal ataupun berkenaan drip tip dia. Drip tip ataupun mouthpiece ni, untuk yang di luar sana nak dapatkan satu MTL sensation yang best tu, kuranglah sesuai. Sebab apa? Dia punya lubang tu, dia punya bore tu besar sedikit. Jadi untuk pengguna-pengguna DTL yang nak main asap sampai Langkawi tu, inilah device dia, IPX80 untuk anda, DL. Okey, kita dah lepas dah pro and con. So sekarang di bahagian rating pula guys. Rating ni mesti ramai suka kan. So kita akan pergi kepada design and sizing. Ini dia geng. Apa yang saya dapat tengok dekat sini, dia punya bentuk tu masih lagi okey pada tahun 2021, walaupun dia agak macam besar sedikit. Masih lagi kita nak boleh letak dalam poket. Masih lagi tidak merasakan dia punya berat. Sizing dia masih lagi nice. Dan juga design dia pula, dengan padding yang tebal, masih lagi mengekalkan reka bentuk yang sangat menarik. So untuk bahagian design and sizing ni, rating yang saya bagi ialah 3.5/5. Kita masuk pula guys, rating yang nombor 2. Nombor 2 ni fairing and flavoring. Bila cakap pasal fairing and flavoring ni geng, untuk smoke tak payah kita nak deny lah, dia undeniable lah, sentiasa di atas. Serius, betul, betul kan? Siapa setuju dengan saya? Betul. So untuk fairing and flavoring, saya boleh bagi 4/5. Okay, kita bagi kepada rating yang nombor 3. Rating yang nombor 3 ni teknologi. So bahagian teknologi ni orang cakap bukanlah satu pembaharuan yang besar untuk IPX80 yang diletakkan pada tahun 2021 ni, sebab dia punya sistem tu tidaklah berubah 100%. Dia hanya berubah sikit-sikit sahaja. Dia tidak banyak beza. So untuk teknologi, rating yang saya bagi ialah 3.5/5. Okey, sekarang kita pergi kepada rating yang terakhir, finishing and quality. Yes, macam awal-awal tadi saya cakap, padding dia tebal. Dia punya sistem IP67. So untuk rating design and quality, saya bagi 4/5. Jadi geng, secara keseluruhannya untuk device IPX80 ni, saya boleh bagi 4/5.
Itulah dia, geng. Serbu sikit berkenaan IPX 80. Hui, berbaloi, kan? Berbaloi tak? Dia adalah inspired sikit dengan rupa bentuk daripada RPM 40 sebelum ini. Tapi dia tambah baik dengan voltage tambahan sehingga 80 watt dengan IP67 punya rating. Dan lagi sekali saya nak ingatkan, ini peluang ni jarang-jarang berlaku, tapi ia sedang berlaku, iaitu giveaway. Jangan lupa masuk. Mungkin ada yang tertanya, di manakah nak dapatkan IPX 80 ni? Sebenarnya IPX 80 ni dia dah masuk dekat debit sesi 9. Macam mana cara nak dapatkan? Sudah pasti anda semua dah tahu. Boleh pergi ke branch kami di Bandar Seri Permaisuri, di Sri Rampai, di Taman Dato' Aron dan juga Puchong. Mungkin ada yang duduk luar KL, susah nak beli ni. Jangan risau, kita juga ada di website TheVape69, www.thevape69.co, ataupun boleh pergi ke Shopee. Sampai kita bertemu lagi, kawan-kawan saya, dan jangan lupa untuk terus like dan tengok dan sentiasa update dengan TV69 Malaysia. So anda kata ada sebarang komen yang membina, jangan lupa untuk drop below. Kita komen banyak-banyak, kan, masuk giveaway, komen banyak-banyak. Memang terbaik lah. Anda semua memang best. Luangkan masa bersama kami. Teruskan bersama saya, Zaim Samsudin, di TV69 Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.